tangki, nanti dialihkan fuel line, pipa bensin. Kemudian menuju ini, kalau mobil sedan biasanya ada carpal canister, tapi kita abaikan dulu ya. Kemudian menuju ke ini fuel filter. Fuel filter itu saringan bensin, jadi ada tangki bensin, pipa bensin, kemudian saringan bensin, ya kan. Setelah itu ada fuel pump, pompa bensin. Dari pompa bensin baru menuju karburator. Posisi karburatornya di atas, kalau tangkinya di bawah. Makanya kalau di sistem bahan bakar mobil itu ada pompa bensin, kalau di motor nggak ada, karena ini di atas, dia pakai keran aja turun ke karburator, biasanya seperti itu. Oke Pak, jadi kalau sistem bahan bakar prinsipnya adalah sistem untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Komponen-komponennya ini yang ini aja yang sederhana aja dulu Pak ya. Tangki bensin atau fuel tank, fuel line atau pipa bensin, fuel filter, yakni saringan bensin, kemudian fuel pump, pompa bensin, dan karburator. Oke. Kira-kira bisa diikuti Pak ya.